Udah sampai di spotnya ya. Ini sekitar 50 meter dari pusat pemerintahan Kota Bandung ya. Saya akan mencoba memikat BL di sini. Oke, ikuti terus. Ini rencananya saya mau mikat di lantai 3 nih. Di lantai 3 Masjid Bahru Ulum. Mudah-mudahan bisa dapat BL. Yang tadi rencananya mau di atas masjid lantai 3. Saya pindah spot nih. Jadi di depan pas di Jalan Merdeka. Ah, deket ini Forestabes. Lokasinya enak nih. Tepat sekali di Jalan Merdeka. Oke, kita tunggu beberapa jam. Barangkali ada BL yang turun. Oke guys, BL sudah mendekat. Aduh, ikat sayanya stres, nggak mau bunyi. Ah, ikat sayanya stres, nggak mau bunyi. Ayo, 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 ayo. Ayo. Satu. Dua. Ayo, ayo, ayo. Ayo, guys. Ayo, guys. Ah, ini. Jalan-jalan ke sana ke sini. Jalan-jalan ke sana ke sini. Ayo, ayo, ayo. Pikat sayanya stres. Dibawa naik motor kenceng-kenceng tadi jadi ayo ayo. Pikat sayanya enggak mau bekur. Stres. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah guys. Dapat poin. Dapat poin. Alhamdulillah. San, san, deh. Dapat poin, san. San lagi ya. Walaupun nggak bunyi nih, alhamdulillah dapat nih. Alhamdulillah, jebak sentrifugal sudah dapat satu nih. Dapat, guys. Dapat, guys. Eh, Bang Milemkan, Bang Milemkan. Ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak jauh dari pusat kota. Nggak perlu jauh-jauh ke hutan. Ah, kacau nih. Wes beren euy. Antum terusnya filmnya teu naon? Masih kene? Masih jalan. Ah. Aduh, susah banget. Susah banget ngebukanya, guys.
Tak. Emang nih. Karunya sih. Aduh. Kenaon, gerobogan atau itu teh? Ah. Oke, kita review dulu ya. Oh, ini jantan nih. Oh, jantan nih. Pikat sayanya stres dibawa naik motor jauh-jauh. Oke. Ikutin terus Titiran TV. Bakal mikat di tengah kota. Guys. Oke, guys. Jebak sentrifuga sudah menghasilkan satu buah seekor burung. Mantap. Yuk. Ini saya ada 100 meter dari BI nih, dari Bank Indonesia. Dan di sini sebenarnya tempat kerja saya ini. Kantor saya di sini, di sebelah sini. Ah, di sini. Kebetulan sekarang hari libur Imlek. Jadi libur semua. Libur. Dan Bapak Hasan CS berat. Mau belajar mikat katanya dia. Nanti saya kasih warisan sangkar jebak lah satu.